Oke, sekarang kita balik lagi mau unboxing. Ini gue baru beli, ada namanya Sharp Car Purifier ya. Jadi Sharp Car Purifier ini untuk di mobil ya. Untuk di mobil cukup untuk mobil sejenis Avanza dan Mobilio. Kita langsung buka aja. Special edition ya. Special edition 50 tahun Sharp. Jadi warnanya gold. Limited edition, warnanya kurang lebih kayak gini gambarnya. Kita lihat nih. Terus di sini made in Thailand ya, made in Thailand. Terus apa namanya? Terus ini ada colokan ke 12 voltnya juga. Kita coba langsung buka ya. Nah, ini kelengkapannya dapat colokan kayak gini. Terus juga dapat colokan USB-nya ya. Nah, ini. Kurang lebih tampilannya kayak gini. Terus di sini ada petunjuknya untuk replacement filternya. Terus apa lagi? Nah, untuk colokannya sendiri dia pakai USB sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau lagi nggak di mobil, lagi di ruangan kecil gitu, bisa juga pakai power bank atau kepala charger yang biasa, yang USB gitu. Nah, dia langsung connect ke sini. Terus kelengkapannya ini ada petunjuk pemakaian. Terus pokoknya semua ada petunjuknya di sini. Stiker ya, buat di mobil kali ya. Jadi buat nunjukin kalau kita pasang gitu ya. Nah, ini kartu garansinya. Kartu garansi. Udah sih, itu aja kelengkapannya. Jadi nanti mungkin di video selanjutnya kita coba video untuk pemasangannya. Harusnya sih pemasangannya gampang ya, tinggal colok,
ke colokan mobil, terus habis itu taruh di cup holder, udah selesai gitu. Nanti kita coba cek untuk pemasangan filter dan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.